Iya. Kamu tahu penyakit malaria? Oh. Iya. Banyak orang belum mengetahui tentang malaria. Suatu di suatu daerah, di satu kampung. Sama juga. Bapak ini dia datang untuk kasih sosialisasi. Dan bapak ini dia tidak bisa bilang itu la. Kata la dia tidak bisa. Jadi dia mulai bilang, saudara-saudara sekalian, penyakit Maria sekarang ini sudah menjadi-jadi, sudah membabi buta. Maria harus kita bunuh sekarang. Ya. Maria harus kita bunuh. Kita harus stop. Dia punya baru mau tumbuh, kita bunuh dia. Baru lahir beranak, kita bunuh dia. Maria harus kita stop. Pokoknya kita harus sepakat, Maria harus mati. Maria kita bunuh. Seperti itu. Setuju semua? Yang lain bilang setuju. Tapi bapak satu dia bilang, aduh bapak. Bapak sama bilang, jujur dari dalam hati bapak sama bilang. Saya punya anak itu pun nama Maria, mungkin dia juga kan. Saya pemetua juga Maria. Mungkin kita cari nama lain saja kak. Mungkin kasih Susi kak, Yanti kak, untuk bunuh dorang saya, jangan Maria. Iya. Jadi malaria. Ini bapak tidak bisa bicara Maria, malaria, jadi bilang Maria. Padahal itu malaria. Malaria itu adalah penyakit yang disebabkan karena gigitan nyamuk. Ya, karena gigitan nyamuk. Nyamuk ini dia senang hidup di tempat-tempat yang kotor. Bukan bersih, kak. Iya. Kalau yang bersih itu siapa? Musang. Musang macam saya, kamu nih, kamu semua musang. Hah? Iya. Jadi itu malaria. Jadi malaria itu identik dengan daerah-daerah yang kotor. Identik itu apa? Suka. Suka dengan daerah-daerah yang kotor. Itu Maria lagi. Maria, malaria. Ah, seperti itu.